udah tinggal di rumah baru gitu. Konsepnya American modern sih, karena emang suka dari dulu pas baru-baru mau bangun rumah emang sukanya. Jadi luarnya itu American klasik, dalamnya American modern, ngikutin zaman gitu. Aku emang lebih suka yang rumah-rumah yang timeless gitu, yang modelnya kayak gedung putih gitu. Pertama walk-in closet itu yang untuk naro-naro tas sama sepatu. Terus kedua ruang biliar sih. Jadi memang itu ruang biliar, sebenarnya aku gak bisa main, cuma itu buat papa sama adekku. Karena papa aku tuh hobi banget main biliar, jadi aku bikinin ruang biliar. Pastinya aku ada tukang kebun sendiri, tukang yang bersihin kolam berenang. Terus juga aku kan ada apa namanya asisten rumah tangga itu 2, 3, 4 ada 5. Jadi masing-masing satu lantai bersihin lantai yang ini yang itu gitu. Jadi memang udah ada tugasnya masing-masing sih. Itu kan di rumah, di kamarku ada walk-in closetnya, emang buat koleksi-koleksi tas, sepatu, aksesoris. Jadi biar rapih juga, karena aku juga orangnya OCD kan, semua harus rapi gitu, harus clear gitu. Makanya disediain ruangan yang lumayan agak gede untuk naro-naro semuanya gitu. Dua-duanya sih, emang aku pengen segede itu, karena aku mikirnya kayak itu kan rumah akan aku tempatin lama banget selamanya gitu. Jadi dan dalam waktu yang lama juga kan aku pasti akan beli sepatu baru. Jadi aku emang perlu space yang gede, dan aku juga orang gak suka berantakan. Jadi sekalian aja gede supaya semuanya bisa tersusun rapi. Enggak dong, rumah baru jadi masa udah diambil suami? Justru nikmatin dulu nih pencapaian yang udah tercapai sendiri, baru nanti mikirin nikah, ya gak sih? Iya kan, pasangan. Gak apa-apa. Masih sih, aku gak pernah yang tiba-tiba musuhan sama orang yang pernah deket sama aku juga. Semuanya selalu jadi teman. Target 30 tahun kalau udah nemu jodohnya. Kalau belum ya semoga dapet 33 lah paling mentok ya. Kayak soalnya kan aku juga merhatiin dari sisi medis kan, perempuan itu batasnya 35 untuk kandungannya. Jadi kayak udah deh, kalau emang gak dapet ya 33, tapi kalau dapet alhamdulillah ya bisa 30 gitu. Kalau misalnya dapetnya lebih cepet, korting-korting 29. Yang penting pekerja keras kayak aku, baik, seiman, sayang orang tua sih. Jadi dia bisa sayangin orang tua aku juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.